بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ada maksudnya dia tak ada dalam atas skrin ni, tak ada macam nak tunjuk atas ke bawah ke, tak ada, semua dalam komen. Maksudnya semua dalam komen lah, bukannya dalam dekat skrin ni. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi 2 minit. Okay. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey. Nah, baik beritahu off mic. Okey. Okey, sekali cakap lupa nak on balik ya. Okey. Okey, yang tu yang lupa ya. Okey, baik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Selamat datang ke live. Kat situ banyak sangat lah. Nak tunggu berapa baru on? Tiga per tiga orang. Okay. Okay, so kalau akak terlaju, tolong sikit, tolong bagi tahu jugalah. Mesej akak takkan, masa akak cakap, akak takkan tengok mesej kat tepi tau. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Selamat datang ke live Hari Sains dan Matematik Minggu Sempena. Sempena Minggu ini Akademik SMK Taman Serampai. Berhentilah. Okay, tema untuk hari ini, tema untuk Hari Sains dan Matematik ialah STEM Inovasi Pemangkin Minda Bestari. Selamat datang. Datang. Selamat datang semua. Dah. Okay, I got off.
Akak masuk bisnes terus eh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, selamat datang ke live Hari Sains dan Matematik sempena Minggu E-Academic SMK Taman Sri Rampai. Okey, tema untuk Hari Sains dan Matematik ialah STEM dan Inovasi Pemangkin Minda Bestari. Okey, saya Cikgu Tengku Nur Hafizah akan menemani anda semua selama 2 jam ini. Okey? Okey, bagi yang belum mendaftar, boleh klik pada ruangan komen di bawah. Okey? Pendaftaran yang dibuat dikira sebagai kehadiran PDPR pada hari ini. Okey, saya harap anda semua dapat stay sampai penghujung program kerana terdapat banyak program menarik yang akan disediakan kepada anda semua. Antaranya ialah persembahan eksperimen daripada para pelajar, perkongsian STEM daripada Cikgu Mariam, dan kita juga ada 2 slot bersama tetamu jemputan kita iaitu Profesor Madya Dr. Shuzlina dan juga Puan Asimi Hana. Okey, kita juga ada sediakan kuis online Science dan Maths Q online. Okey, terbuka kepada semua tingkatan murid tingkatan 1, 2 dan 3. Okey, link pendaftaran telah dimasukkan pada ruangan komen di bawah dan juga link juga akan di-forwardkan dalam grup PDPR anda semua. Okey, so jangan lepaskan peluang untuk memenangi hadiah yang lumayan. Okey? Okey, dan satu lagi, tak lupa juga kita ada cabutan bertuah. Okey, cabutan bertuah ini hanya layak kepada sesiapa yang mendaftar dan setia bersama-sama saya di live ini sepanjang program ini. Alright, jangan lupa klik pendaftaran, okey? Okey, stay tuned guys. Okey, saya juga harap awak menyertai semua program yang telah dijalankan, okey, oleh Panitia Sains dan Matematik. Di antaranya ialah TikTok Maths Trick Challenge, pertandingan video kreatif matematik, pertandingan e-creative notes, pertandingan fotografi, video pertandingan pembinaan model geometri, pertandingan inovasi STEM, pertandingan mereka cipta poster infografik chemistry dan juga cabaran TikTok Science dan juga Maths Q online. Okey, jangan lupa dia lepaskan peluang untuk mengikuti dan menyertai pertandingan yang telah disediakan. Okey, sebab ada hadiah-hadiah yang akan diberikan kepada anda semua. Okey. So, stay tuned guys. Kita teruskan. Jom kita tengok tayangan montaj yang disediakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Puan Rahimah binti Yusof, Guru Kanan Sains dan Matematik. Okey, minggu ini kita ada banyak program akademik ya. Jadi hari Rabu kita ada program panitia matematik dan sains. Kita ada 12 aktiviti kesemuanya. Jadi cikgu harap tingkatan 5 ya. Silalah ambil bahagian banyak-banyak dan rebut peluang ni untuk kutip sebanyak mungkin sikit. Okey? Silalah masuk. Hai, saya ialah Cikgu Suzana, Ketua Panitia Sains di SMK Taman Sri Rampai. Okey, di sepanjang minggu akademik ini, pelbagai aktiviti-aktiviti dan juga pertandingan-pertandingan yang telah kami sediakan. Okey, antara objektif pertandingan ini adalah untuk memotivasikan murid-murid supaya lebih kreatif dan juga lebih inovatif dalam menyelesaikan tugasan dan juga masalah ke arah STEM.
Okey, ucapan ribuan terima kasih juga saya ingin ucapkan kepada semua murid-murid yang telah menyertai pertandingan-pertandingan yang telah kami sediakan. Kita ada pelbagai hadiah-hadiah menarik menanti anda semua. Nantikan keputusannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Rosita Binti Rami, merupakan Ketua Panitia Matematik dan Matematik Tambahan SMK Taman Seri Rampai. Pada hari ini kita akan ada hari bagi bidang sains dan matematik dengan bertemakan STEM dan inovasi pemangkin minda lestari. Jadi saya harap murid-murid semua dapat menumpukan perhatian kepada live yang akan berlangsung selepas ini dan dapat sedikit sebanyak membuka minda tentang STEM dan juga inovasi. Okey, selamat menonton live. Senyum selalu senyum, senyum denganku, tiada seindah senyuman. 1, 2, 3, 4. Bagiku mula dengan cinta, cintaku dengan gitar lama. Hari-hariku hanya denganmu, nyanyi sama oh. Terus bergerak jumpa teman, singgah sebentar supermarket. Terlihat gadis muka yang manis, nyanyi sama oh. Denganku, denganmu, yeah. Ku berdiri di sini dan kau berdiri di sana. Tak perlu kau katakan apa lagi jika kau terus. Senyum selalu, senyum denganku, tiada seindah senyuman. Tak perlu ragu, usah dibimbang, tiada seindah senyumanmu. Bukan maksud untuk menikah, tapi kalau kau tertikah, ku tak kisah apa salahnya. Kalau ada pandang jangan Romeo, hari elok, suara dalam radio. Masih keko dengan selo
belok belok ku cari esok puas semua orang tengok. Hey, kenapa muka masih muram? Jalan berlampu kenapa nak suram? Jangan toleh kalau belum okay. Pagi ke sore puas sampai boleh. Ku tahu ini bukan senang. Jalan liku pasti akan kena. Tak perlu terburu-buru. Jalan hidup pasti ada tuju. Bunga mekar di awanan, cipu satu cabaran mencari ketenangan. Tiba bulan bersinaran, terangnya kelihatan saat kemalaman. Let's go. Hidup ini penuh pasca roba, takkan mungkin tahu jika kau tak mau coba. Biar mereka dengan cara mereka. Jadi macam Nora, boleh masuk TV dan juga masuk Nona. Angan-angan mungkin boleh capai. Night flight ke awal pun boleh sampai. Tiap detik ku kira masa cepat berlalu. Hidup sempit tapi mampu tersenyum selalu. Ku jauh terhenti, ada pelangi. Dapat membenci kita cuba. Sekarang ni tahu jika kau tak mau coba. Biar mereka dengan cara mereka. Haluan hidup kita pasti berbeza. Hidup ini penuh pasca roba, takkan mungkin tahu jika kau tak mau coba. Biar mereka dengan cara mereka. Haluan hidup kita pasti berbeza. Selesai sudah tayangan montaj bagi aktiviti-aktiviti yang menarik yang telah dijalankan pada tahun lepas. Okey, sempena Minggu Sains dan Matematik. Okey, pada tahun ini disebabkan oleh pandemik dan norma baharu, maka kita hanya dapat menjalankan aktiviti sambutan Minggu Akademik di atas talian saja. Okey. InsyaAllah pada masa akan datang kita akan dapat menyambut Minggu Akademik ini dengan lebih hebat lagi. Okey, insyaAllah. Okey, semoga pandemik ini cepat berakhir. Okey, amin. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita akan lihat gimmick bagi Hari Sains dan Matematik 2021. Jom kita saksikan. We are the champions, setting it off again. Oh, we on fire, we on fire. Running our campaign, doing the whole shebang. Oh, we on fire, we on fire. Okay, pertubuhan gimmick dah selesai. Okay, what do you feel guys? Very interesting kan? Tapi jangan sesari buat eksperimen tangan berapi di rumah tanpa tanpa pantauan ibu bapa dan juga guru. Okay, takut mengundang bahaya. Okay, untuk pengetahuan semua, video gimmick ini disunting oleh Adik Arif dari 5 Electrical di bawah bimbingan Cikgu Suzana. Aktiviti gimmick ini di bawah guru, Cikgu Suzana lah. Masa Cikgu Suzana ada kat sebelah sebelum dia buat aktiviti tangan berapi. Alright. Okay, sekarang marilah kita dengar perkongsian STEM dari Cikgu Mariam. Okay, saya persilakan Cikgu Mariam. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama Cikgu Mariam Ashikin, mari kita memahami dengan lebih lanjut apakah itu STEM dan kepentingan pendidikan STEM dalam revolusi industri 4.0. STEM ialah ringkasan kepada perkataan S untuk sains,
E untuk teknologi, E untuk engineering, dan M untuk matematik. Sedarkah anda, setiap aktiviti yang kita jalani melibatkan STEM, di mana sains ada di setiap penjuru kehidupan kita. Teknologi pula tidak pernah gagal untuk terus berkembang dan memajukan kehidupan kita. Kejuruteraan pula menjadi tapak untuk kita mereka bentuk sesuatu alat, tidak kiralah saiz kecil mahupun besar. Dan matematik yang sentiasa ada dalam setiap aktiviti dan pekerjaan yang kita lakukan. Pada abad ke-21 kini, kita dapat lihat pelbagai kemajuan saintifik dan teknologi inovasi yang telah terhasil seiring dengan perkembangan globalisasi. Oleh itu, pendedahan murid terhadap STEM amatlah penting. Di peringkat sekolah, pendidikan STEM diterapkan melalui aktiviti kurikulum dan co-kurikulum, di mana ia membantu murid untuk meningkatkan kemahiran-kemahiran seperti berkomunikasi, bekerjasama, pemikiran kritikal dan kemahiran berfikir paras tinggi. Kemahiran-kemahiran ini amatlah penting untuk membantu negara kita melahirkan modal insan yang mampu berdaya saing dengan negara-negara luar serta dapat menyelesaikan masalah-masalah kompleks. Pengetahuan semua, sebelum ini perindustrian pertama ialah berkaitan tentang mekanisasi yang bergantung kepada penggunaan mesin beruap. Pada revolusi perindustrian kedua pula, tenaga elektrik mula diperkenalkan bagi menggantikan tenaga-tenaga yang sedia ada. Dan pada zaman itu jugalah bermula pengeluaran secara besar-besaran. Revolusi perindustrian yang ketiga pula berasaskan kepada teknologi maklumat dan perkomputeran. Manakala revolusi industri 4.0 pula memperkenalkan pelbagai teknologi baharu. Terdapat 9 tonggak utama dalam membangunkan teknologi ke arah pembaharuan yang lebih pintar. Yang pertama, robotik autonomi. Yang kedua, simulasi. Yang ketiga, teknologi awan. Yang keempat, integrasi sistem. Yang kelima, industri teknologi peranti pintar atau Internet of Things. Yang keenam, security cyber. Yang ketujuh, pembuatan additif. Yang kelapan, reality maya atau augmented reality. Dan yang kesembilan,
analisis data besar, big data. Secara mudahnya, kehidupan manusia kini telah dipermudahkan lagi dengan kewujudan teknologi dan sistem yang canggih ini. Dan tidak mustahil di masa akan datang, pelbagai pekerjaan mungkin akan hilang kerana keupayaan teknologi yang tidak memerlukan penglibatan manusia secara langsung. Bersediakah kita dengan situasi itu? Oleh itu, dalam menghadapi cabaran IR 4.0 ini, amatlah penting bagi generasi muda terutamanya untuk menguasai bidang STEM yang akan membantu kita untuk meningkatkan kemahiran-kemahiran dan pengetahuan bagi mempersiapkan diri untuk menghadapi cabaran teknologi baharu yang lebih kompleks. Selain daripada itu, kita juga mahu melahirkan generasi muda yang bukan sahaja pandai menggunakan teknologi tetapi mampu mencetuskan dan menghasilkan teknologi-teknologi yang baharu. Sekian, itu sahaja daripada cikgu. Ingat ya murid-murid, STEM dan inovasi pemangkin minda bestari. Bye! Okay, macam mana perkongsian STEM tadi? Saya harap penerangan STEM yang disampaikan oleh Cikgu Mariam tadi telah membuka mata anda semua, okay, tentang apa itu STEM. Alright, so saya nak ucap selamat datang dulu lagi yang baru menyertai live hari matematik sains dan matematik. Okay, so jangan lupa klik link pendaftaran pada ruangan komen. Okay, jangan lupa sebab apa? Kita ada cabutan bertuah. Okay, yang layak hanyalah yang mendaftar sahaja. So cepat-cepat daftar di link ruangan komen. Okey. Seterusnya jom kita saksikan aktiviti yang dijalankan oleh para pelajar kita. Okey, jom. Won't you come with me, girl, no one now you dance. 좀 더 가까이 눈을 맞춰볼까. 떨리는 이 숨소리에 You got me saying yeah, 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 yeah. Hey, 가는 발목에 high heel 숨겨진 나의 body line. You got that candy on deck 화려한 나의 kissing skills, babe. Come on, girl. Won't you come with me, girl? No one now you dance. 좀 더 가까이 눈을 맞춰볼까? 떨리는 이 숨소리에 심을 삼키게 해. Yeah, 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 yeah. Ice cream. Won't you come? Girl, no one now you dance 좀 더 가까이 눈을 맞춰볼까 떨리는 이 숨소리에 You got me saying yeah, 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 yeah hey! 가는 발목에 high heel 숨겨진 나의 body line You got that candy on deck 화려한 나의 kissing skills, babe Come on, girl. I'm a wanna, could you be the one? Go, go. Go, go, could you be the one? Oh, 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 oh
Tanya kepada murid-murid yang telah membuat persembahan yang menarik tadi. Okey, anda semua boleh mencuba eksperimen-eksperimen yang dipaparkan tadi di rumah masing-masing. Okey, boleh mencuba. Alright. Saya nak memberi info mengenai pertandingan-pertandingan yang dipertandingkan. Okey, tolong ambil bahagian. Okey, sebab ada 10 aktiviti yang telah dipertandingkan, iaitu tolong masuk, iaitu TikTok Math Street Challenge. Yang kedua, pertandingan video kreatif matematik. Yang ketiga, pertandingan e-creative notes. Yang keempat, pertandingan fotografi. Okey, fotografi ni boleh ambil gambar. Okey, saya tahu ada murid yang juga ada skill dalam fotografi lah. Okay, video pertandingan model geometri. Okay, awak buat model and then rakam video di rumah. Okay, pertandingan inovasi STEM juga, pertandingan inovasi. Okay, pertandingan mereka cipta poster infografik chemistry. Okay, ini poster juga. Okay, cabaran TikTok Science. Okay, Maths Q Online. Okey, yang ada di ruangan komen. Pendaftaran ada di ruangan komen dan juga telah di-forwardkan dalam grup PDPR masing-masing. Okey, dan juga sama juga dengan quiz online science. Okey. Alright, jangan lupa untuk menyertai 10 aktiviti yang ada ini. Okey. Setakat ni dah ada yang menyertai. Alhamdulillah, saya tengok ramai juga yang menyertai. Jangan lupa, walaupun kat situ dia tulis 3 Mac tarikh tutup, tetapi tarikh tutup dia adalah 3 Mac pada jam 11.59 malam ni. So sempat lagi, sepanjang hari ini awak boleh cuba fikirkan apa konten yang untuk nak menyertai pertandingan-pertandingan yang dijalankan. Okay. Alright, kalau saya tengok, okay, video TikTok. Okay, zaman sekarang ramai yang guna TikTok. Okay, ingat, TikTok tidak semestinya melalaikan. Ada bahagian, ada juga TikTok yang memberi info. Okay, so saya harap awak semua main TikTok tapi cari yang berinfo lah, berinformasi. Okay, so gunakan alamanya yang kita ada ni ataupun
apps yang ada yang sekarang ni benda untuk bermanfaat diri sendiri. Okay. Okay. Seterusnya saya nak berbicara mengenai. Okay, saya bersantai dulu. Okay. Okay, sorry. Ada masalah teknikal. So, kita teruskan kepada sembang santai. Okay, sorry. Kita teruskan dengan slide bersama Puan Asimi Ana Ahmad, pensyarah chemical dan bioengineering dari Universiti Kuala Lumpur. Selamat datang Puan Asimi. Selamat datang Puan Asimi. Maaf. Okay, dipersilakan. Terima kasih Cikgu Tengku dan para guru dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Seri Rampai. Untuk jemputan saya berkongsi sedikit sebanyak ya apa pengalaman kami di Universiti Kuala Lumpur buat aktiviti STEM ya bersama-sama pelajar sekolah ya yang ada yang menjemput dan ada yang kita pergi ke sana dan kita buat bersama-sama dengan pelajar sekolah ya. Ada yang kita buat daripada tingkatan 1, ada yang sampai tingkatan 5. Baik, sedikitlah saya sharekan, saya punya slide sedikit. Ya. So, apa khabar para pelajar yang ada bersama-sama kita pada hari ini? Alright, saya harapkan semua sihat dan boleh stay sekejap ya untuk saya sharekan. Baik, hari ini saya berceritakan tentang STEM. Ya. STEM kita berkaitan dengan apa teknologi ya berkaitan dengan sains, berkaitan dengan engineering dan juga mathematics. Ya itu adalah apa ringkasan ya apa yang dimaksudkan dengan STEM. Okey baik, sedikit background saya. Saya berasal daripada Kedah ya. Saya Asimi Ana Ahmad, bersekolah di SMK Sultanah Asma Alustar Kedah dan background saya pengajian saya mengambil diploma pada tahun 1996, diploma kedudukan kimia dan saya menyambung kemudiannya dalam ijazah sarjana muda kimia gunaan atau biasa dipanggil applied chemistry ya di UiTM dan semasa saya bekerja di UniKL saya dihantar oleh UniKL under apa ni penajaan MARA ya untuk sambung ke master dalam bidang kejuruteraan kimia Master of Chemical Engineering saya kembali semula di UTM ya dan bergraduan pada tahun 2011. So insyaAllah kalau ada rezeki saya akan sambung dalam ijazah kedoktoran lah. Okay, so dia kita tertumpu kepada Industrial Revolution sebab satu-satu industri itu ya dia bergerak. Ya, dia bergerak daripada manual kepada automation. Kalau kita nak cerita sejarah dia ni panjang, tetapi sekarang ni kita bertumpu kepada industri 4.0 di mana tahap pembangunan industri tu kita nak automated kan. So dia lebih pintar. Dia ada apa orang kata? Dia boleh berfikir apa yang perlu dibuat sekiranya berlaku sesuatu. Ya, contohnya apa ni bangunan, bangunan yang sentiasa sejuk, bagaimana dia boleh adjust suhu pada dalam bangunan. Itu salah satu intelligent lah, contoh intelligent ya. So sekarang ni kita tak ada petik-petik Swiss, nak tutup ya petik-petik Swiss tak ada. So kalau berlaku sesuatu dalam satu-satu industri, so dia apa automatically they know what to do. So dia lebih flexible ya, walaupun ada isu yang mengatakan kurang pekerja yang akan diambil nanti, tetapi kita lebih bertumpu kepada pembangunan dia. Kita perlukan manpower dalam proses pembangunan otomasi itu sendiri supaya lebih ramai yang kata apa cerdik pandai yang bertumpu ke arah nak menghasilkan automation itu sendiri. So dia berkaitan dengan pekerjaan juga. So saya touch sedikit-sedikit lah ya berkaitan dengan pekerjaan ya yang in demand sekarang ni. Sebab kebanyakan ya daripada kita saya juga semasa di sekolah dulu ya kita didedahkan dengan pekerjaan yang sangat direct. Ya, yang macam apa ni program tu direct dengan pekerjaan tu. Apa maksud saya? Contohnya kejururawatan, betul tak? So jadi jururawat, betul. Apa medical apa ni medik kan? Medik jadi doktor, betul tak? Kan? So kita perguruan menjadi guru, akademik macam saya kalau master PhD menjadi pensyarah direct macam tu saja.
Okay, tapi sebenarnya dalam membangunkan satu-satu negara, kita perlukan satu industri. Kita perlukan ekonomi tu bergerak. Bagaimana nak bergerakkan ekonomi tu, dia kena ada industri yang menghasilkan sesuatu, so dia menjual benda tu. Dia keluarkan benda tu dan ada jual beli, so that ekonomi tu orang kata sentiasa ada pergerakan. Untuk menghasilkan yang itu ya, kita perlukan ramai, kita panggil unsung hero. Hero yang tak didendangkan. Betul tak cikgu? Hero yang tak didendangkan, yang di belakang tabir ni. Ya, yang bekerja, yang buat pengiraan, ya, yang buat design, yang buat apa, tok-tok terus jadi produk macam ni. Tok-tok ada barang je dekat market. So sebenarnya nak hasilkan satu-satu yang macam ni, dia bukannya seorang atau dua orang yang bekerja, dia adalah satu tim ya. Yang satu tim tu ada berpuluh-puluh orang untuk mengerjakan satu-satu, nak keluarkan satu-satu produk. So contohnya engineering, computer science, engineering tu broad, engineering tu besar. Engineering ni pula selalu dikaitkan dengan mathematics. Yes, betul, sebab dia melibatkan banyak pengiraan. Ya, pengiraan-pengiraan berkenaan sangat penting. Ya, kalau tidak, dia tak dapat hasilkan produk yang macam ni. Kalau tak betul kira-kira dia. Okay? Alright, electrical engineering. Ya, mechanical engineering, quality control, maintenance. Ini semua termasuk dalam engineering. Okay? Sebab orang nampak engineering jadi engineer saja. Engineer apa? Engineer elektrik, engineer mechanical, engineer awam. Yang tu yang paling common. Kalau cerita engineer, engineer ni tiga je. Tapi dalam industri, ada kepelbagaian engineering dia yang kita panggil sebagai teknologi, teknologis yang buatkan maintenance dan segalanya. Okay, dan pengetahuan yang seterusnya, computer science ya, system analyst ya, application programmer, ini adalah yang berada di sebalik tabir of computer science. Selalu student kata, oh I minat computer je. Computer ni nak buat apa? Ni nak jadi apa? Sebab system analyst dengan programmer, dia punya bidang kerja dia tak sama. Okay, so cyber security ke? Nak jaga dari hack ke? Ya, yeah, hacking ke? Macam tu. So finance, of course, ya. Yeah, finance sangat penting. Ya, yeah, financial planner, ya, yeah, agriculture, plantation manager. Sebab agriculture ni selalu orang nampak, oh bidang yang tak famous lah, yang tak glamour lah. Jangan fikir macam tu, sebab sekarang ni, ya, ramai yang menumpukan kepada pertanian ni, sebab pertanian ni dah boleh dibesarkan. Dan kita masih memerlukan ya, sebahagian besar sumber bahan mentah dalam negara ni, kita nak kurangkan import daripada luar. So kita kena bangunkan kita punya bidang pertanian. Tapi bukanlah kita kena mesti menyangkul, tak. Kita guna teknologi sebab tools sekarang dah maju punya tools ya. So kita boleh hasilkan satu-satu bahan pertanian ataupun material pertanian tu dengan kuantiti yang banyak. Dan menggunakan tools-tools yang bagus lah. Okay, dan juga actuarial science ya, ni data scientist lah. Ini sekarang memang tengah popular lah data scientist ya. Big data engineer, data mining analysis, ni semua yang berkaitan dengan actuarial. Ya, pricing, nak tentukan harga, ya, valuation actuary, mathematician. Ni bidang-bidang yang in demand ya. Okay, bidang-bidang sains juga tak kurang pentingnya ya, sebab pengetahuan yang paling penting fundamental tu sains. Ya, mesti tahu. Sains tu pula terbahagi kepada tiga bidang utama. Chemistry, biology, ya. Ada yang bahagian fizik. Fizik tu yang high tech-nya lah biasanya. Ya, chemistry research and development, ya, apa QA/QC dia, polymer, textile, pharmaceutical, okey, sedimentologist, ya, kajian-kajian tentang tanah ataupun bahan-bahan sediment lah. Ya, daripada petroleum dia nak buat exploration tu, ya, penting. Occupational safety and health, ya, bidang-bidang keselamatan dan kesihatan. Sebab ni pun penting, ya, bidang yang orang kata apa, nak jangkakan supaya tak berlaku kejadian-kejadian yang tak diingini. So dia dah boleh predict dah, ya, safety officer, ya, occupational safety and health. Dan bidang tak kurang penting, ya, graphic and multimedia design, ya, graphic designer, ya, 3D modeler, web designer, medic, medic of course lah sebab nak jaga kesihatan orang ramai, public. So dia pun perlukan backup ya, bidang medic ni pun dia perlukan backup daripada bidang-bidang lain sebab medicine ya, merawat, dia ambil tahu tentang kesihatan tetapi dia memerlukan ubat.
So bila memerlukan ubat, dia perlukan bidang farmasutikal. Farmasutikal pula dia prescribe ubat. Bila dia prescribe ubat, ya, dia memerlukan beberapa jenis ubat-ubatan. Ubat-ubatan ini dihasilkan oleh bukan farmasis, dia dihasilkan oleh biochemist. So dia perlukan biochemist ataupun chemical engineer untuk hasilkan secara kuantiti yang besar. So nampak tak dia punya flow tu? Ya, so ada yang duduk depan, ya, ada yang duduk depan, ya, depan, dan di belakang orang frontliners tu ada lagi ramai yang bekerja, ya, untuk support yang di depan tu. So ini bidang-bidang yang besar dan luas yang masih memerlukan ramai pelajar-pelajar untuk join, ya, untuk ambil bahagian dalam bidang ni. Of course logistik and supply chain, ya, sekarang ni ramai yang memerlukan barangan yang hanya kita klik melalui online sahaja. So barang-barang ni perlu dihantar pada banyak tempat. That's why kalau you nampak sekarang ni pertumbuhan, nampak dah dulu ada Grab dengan Uber untuk bawa penumpang, tapi sekarang you tengok untuk hantar barang, ya, bungkus it lah, kan, nampak JNT lah, ya. So ada banyak yang dah mula berkembang. Ini adalah bidang-bidang logistik. Kita tak nampak, kita tak namakan dalam bidang bisnes, ya, tetapi logistik sangat spesifik, warehousing dengan transportation. Okay. So adik-adik yang merasakan, alah, dah tak ambil bidang sains, macam mana nak jadi jurutera? Tak ada masalah, di peringkat sekolah tak semestinya ambil fizik, kimia, bio mesti boleh ambil engineering. Tidak. Itu bukan satu syarat yang fix, ya, yang tetap. Tidak. Mungkin ada yang kata, oh, saya tak ambil admaths. Admaths bukan satu syarat, bukan satu yang wajib juga. Tidak, ya. Dia you datang dengan interest dulu, jangan risau. Lepas tu di peringkat universiti you akan catch up benda tu. Ya, itu yang kita buat di Universiti Kuala Lumpur. Okey. Ni bidang, ya, sektor macam saya cakap tadi lah, bidang electrical, dia bukan electrical engineering saja. Dia boleh jadi software engineer, media process engineer. Ini contoh-contoh dalam bidang electrical. Okay, so bukan engineer tu engineer electrical saja. Dalam oil and gas, bidang oil and gas, yang selalu orang kata, ala, oil and gas nanti dia tak ada minyak lagi dah, nak korek apa. Memang, tetapi itu adalah prediction sahaja, ya. Tetapi bidang oil and gas tu dia broad, dia bukan sekadar exploration cari minyak saja, ya. Dia menghasilkan produk berasaskan daripada bahan-bahan petroleum pun masih ongoing, nak hasilkan plastik, bioplastik semua pun masih berjalan. Chemical engineer, instrumentation engineer, materials and metallurgical, ini contoh-contoh yang saya bagi. Sebenarnya banyak lagi. Dan ini adalah average of income. Income ni maknanya as a doctor dapat RM9,000, tapi bukanlah masuk-masuk jadi doktor terus dapat ni. Ni maknanya dalam experience lah, ya. Yeah. So kita nak aim yang mana? Ya, kita nak yang macam mana, ya, kalau kata dalam engineering, bidang sains engineering lebih kurang 8,000 to 9,000 after 3 to 5 years of working. Okay. Alright, so kita pergi kepada SMK Sultan Ismail dekat Kota Baru, kita buat aktiviti competition dengan pelajar, ya, kita buat robotik class, kita buat speed reading competition, ya, kita buat Rubik cubes, ya. Yang ni kita buat dalam masa satu hari lah dekat sekolah. Alright, saya sharekan sikit lagi. Ni gambar-gambar dia. Nampak tak ni, yang gambar tengah ni is chemical car lah. Nampak ni memang pelajar sekolah tak siap-siap ni tingkatan 4 ni. Ya, dia orang kena sediakan satu tim, ada 3 orang. So dia ni lah, kena gerakkan kereta dia. Ni buat titration, yang sebelah kiri ni titration. Yang bawah tu buat maths. Ya, yang kanan atas tu dia buat herbal. So herbal ni macam-macam kaedah sebenarnya kita boleh hasilkan, ya. Bukan hanya buat makanan kesihatan sahaja, ya. Lebih daripada tu kita boleh dapat ekstrak-ekstrak yang baik-baik, compound daripada tumbuh-tumbuhan, ya, daripada biodiversity herbs kita ni. Banyak sebenarnya. Okay. Yang ni yang saya sharekan, ya, aktiviti apa yang kita ada. Kita buat pada tahun lepas, awal tahun lepas kita buat bersama semua pelajar yang menunggu yang tamat SPM 19 dia, datang ke tempat kita. Kita buat creating heroes, ya, bagaimana chemical base yang dia boleh hasilkan produk-produk macam mana. So kita pakai plastik film ni, kita buat mask, ya. Dia tema dia adalah hero.
So hero nak hasilkan apa? Nak hasilkan satu-satu produk yang boleh reflect as a hero, kan? So hero ada yang makan something dia jadi kuat. Ada hero dia guna mask, ya, dia guna apa ni, all the technologies, nak buat shootingnya, nak tembaknya, apa semua, kan? So yang kita buat lagi, kita buat soap, ya, kita buat produk kosmetik. Kosmetik pun consider sebagai bahan kimia, ya. Dia chemical based tetapi not all hazardous chemicals lah. Kita pakai chemicals yang extracted, yang safe to be used on skin, yang memang memang mild to the skin, is chemical based. Makanan yang kita makan pun is actually chemical, yang consider sebagai chemical, ya, sebab kita ada letak preservative juga, kita letak sebagai apa ni, benda-benda yang berfungsi untuk protect dan untuk preserve. Ini dia. Okay, saya rasa dah exit masa saya juga, ya. Saya rasa itu sahaja sedikit perkongsian saya daripada Universiti Kuala Lumpur MISEC, ya, Malaysian Institute of Chemical and Bioengineering di Alu Gajah Melaka. So saya serahkan kembali kepada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum. Wah, banyak info yang Puan Nasim kongsikan kepada kita semua, kan? Okay, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Puan Nasim ni. So, adik-adik di luar sana yang tidak mengambil matematik tambahan, jangan risau, okay? Sebab awak ada peluang untuk mengambil jurusan engineering. Okay, jangan risau. Okay, bagi kelas perniagaan, daripada seni visual, daripada electrical, okay? Don't worry. Okay, sementara tu saya nak ucapkan selamat datang kepada yang baru menyertai live ni. Okay, tolong klik pendaftaran pada ruangan komen di bawah. Okay. Okay, so sebelum tu kita break dulu. Okay, sambil tu awak kita sajikan dengan video daripada para pelajar kita. Okay, alright. Jom kita saksikan. Stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Yeah. Okay, kita menunggu lagi sajian video daripada para pelajar kita, okay, yang menyertai pertandingan-pertandingan yang saya sebutkan tadi, lah. I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. Still more than I know what's out of time.
pinagsikan ng sustansya ang dala. Parang luto lang ni good sentient food. 96, alam mo na kapag naririnig mo to. Nasa kabilang banda kami ng hinahanap mo. Pamparam, pam, pam, pamparam, param, pam. Sumabay lang sabay ang sarap sa pakiramdam. Pamparam, pam, pam, pamparam, param, pam. Nagawa namin ito habang bilog din ang buwan. Mga stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Yeah. I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future, cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably maaf ya semua, kita ada masalah teknikal. So harap bersabar. Okay, menanti sampai penghujung. Bye. Okay, maaf ya semua sebab ada masalah teknikal sikit. Okay, sebelum tu saya nak ucap juga selamat datang kepada yang baru menyertai live ni. Okay, ini adalah live bagi hari Sains dan Matematik sempena Minggu E-Academic. Okay,
So, untuk pendaftaran, sila klik pada ruangan komen di bawah. Okey, jangan lupa untuk isi kehadiran kerana apa? Kerana untuk cabutan bertuah, yang layak menyertainya hanya yang klik pada pendaftaran di bawah. Alright, jangan lupa. Okey? Alright. Seterusnya, saya nak beritahu mengenai pertandingan-pertandingan yang telah disediakan kepada anda semua. Okey, saya mohon joinlah pertandingan-pertandingan yang kami sediakan. Okey, so pertandingan-pertandingan yang ada adalah TikTok Mad Street Challenge. Okey, so pertandingan TikTok ni saya harap ramai juga, sebenarnya ramai kita punya anak murid yang berbakat. Okey, so tolong tunjukkan bakat anda semua. Okey, so TikTok Mad Street Challenge, pertandingan video kreatif matematik. Okey, video juga. Okey, pertandingan e-creative notes. Okey, so notes tu awak kena create sendiri, jangan ambil daripada laman web mana-mana and then paste, awak anggap itu yang awak punya. No, tak boleh macam tu. So awak kena create, boleh guna Microsoft Words, boleh guna Paint. Okay, boleh macam-macam apps yang awak boleh guna. Alright. And then pertandingan fotografi. Okay, saya tahu ada ramai juga sebenarnya anak murid kita yang ada skill. Okay, macam mana nak mengambil gambar, angle macam mana yang cantik. Okay, tolong masuk. Okay, tolong masuk pertandingan yang kami sediakan ini. Okay. Alright, video seterusnya, video pertandingan model geometri. Okay, video ni, okay, pastikan awak mesti buat satu model terdiri daripada tiga bentuk geometri. Okay, contoh kereta. Okay, kereta ada bentuk geometri apa? Okay, dia ada kuboid untuk badan dia, ada tayar untuk square. Okay, no, ada bulatan pada tayar dia, and then mungkin awak boleh ubah dia punya tingkap bentuk kubus ke atau ke atas dia, ha, tak kisah bentuk, building pun boleh, tak ada masalah. Okay, so lagi kita tengok ada dipertandingkan juga inovasi sistem. Okay, boleh masuk. Okay, boleh boleh juga berbincang dengan kawan awak macam mana untuk nak mencari satu benda ataupun satu untuk membuat satu inovasi lah. Okay. Okay, berkaitan dengan STEM. Alright, lepas tu pertandingan mereka cipta poster infografik chemistry. Okay, jangan lupa juga untuk sertai. Okay, and then yang ke-8, cabaran TikTok Science. Okay, ramai juga yang dah masuk. Tapi tak apa, ada masa lagi, ada peluang lagi untuk awak. Teruskan. Fikir apa yang awak nak buat untuk cabaran TikTok Science. Okay. Okay, dan dua yang last ni adalah dibuka sekarang penyertaannya, iaitu Maths Q online dan juga Quiz Science online. Okay, link untuk Quiz Science dan juga Quiz Matematik diberi pada ruangan komen di bawah. Okay, dan juga di-forwardkan dalam grup PDPR anda. Okay. Okay, seterusnya. Jangan lupa lagi untuk buat pendaftaran. Okay. Saya tahu anda semua berbakat sebenarnya. Okay. Cuma tak tunjukkan saja, kan? Okay. So, tolong tonjolkan bakat tu supaya bila cikgu nampak, cikgu akan mengasahlah lagi awak punya bakat. Okay. Okey, hari ini sebenarnya kita ada program-program menarik, iaitu video eksperimen daripada kawan awak. Okey, dia akan kita akan show nanti untuk persembahan nanti. Jangan lepaskan peluang untuk tengok bersama-sama. Okey, so tolong bersama-sama saya live selama 2 jam sehingga pukul 11 pagi nanti. Okay, yang paling utama yang suka, yang ramai yang suka, iaitu cabutan bertuah. Okay, cabutan bertuah. Okay, tolong stay sampai habis program. Okay.
Okay. Okay, so ada masalah teknikal lagi. Kita break sekejap. Cikgu Mariam, kita break sekejap. Okay, apa Mariam dah dah boleh ke? Okay. Okay, so kita teruskan. Okay, kita teruskan kepada bual bicara bersama Profesor Madya Dr. Shuzlina Abdul Rahman, Ketua Pusat Pengajian Sistem Maklumat Fakulti Sains Komputer dan Matematik UiTM Shah Alam. Okey, selamat datang Prof. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersyukur kehadrat Ilahi, alhamdulillah dengan izinnya saya diberi peluang untuk berkongsi sedikit ilmu dan pengetahuan dengan adik-adik pelajar SMK Taman Sri Rampai. Pertamanya, ucapan terima kasih kepada Puan Pengetua, Puan Badariah Bakar dan juga Puan Zainun yang menghubungi saya dan menjemput saya untuk berkongsi sedikit pengalaman sempena Minggu Sains dan Matematik. Kepada guru, kaki tangan dan pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Sri Rampai, okay, semoga perkongsian ini dapat menyuntik minat pelajar dengan aliran sains. Okay, dengan tema STEM dan inovasi pemangki minda bisari. InsyaAllah. Saya Dr. Shuzlina Abdul Rahman, okay, pensyarah dari Fakulti Sains, Komputer dan Matematik Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam. Kerjaya saya sebagai pensyarah bermula pada tahun 2000 iaitu di Universiti Utara Malaysia sebaik menamatkan program sarjana. Seterusnya, saya menyambung kerjaya di UiTM dan hingga kini telah berkhidmat di UiTM sejak 16 tahun yang lalu. Saya merupakan anak didik MARA, Majlis Amanah Rakyat, dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5 di Mata Rendah Sains Mara Kulim dan Mata Rendah Sains Mara Balik Pulau-Pulau Pinang. Okay, kemudian saya meneruskan pengajian di matrikulasi di USM dan menyambung pelajaran ijazah pertama di USM dalam bidang sains komputer juga di bawah tajuk MARA. Jadi saya sangat berterima kasih kepada MARA kerana telah memberi peluang kepada saya seorang anak kampung, okay, untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang STEM. Seterusnya, selepas itu saya melanjutkan pelajaran ke ijazah Dr. Falsafah di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam disiplin Sains dan Pengurusan Maklumat dengan bidang tumpuan perlombongan data atau data mining. Okay, kini saya memegang jawatan sebagai Ketua Pusat Pengajian Sistem Maklumat di FSKM. Saya juga diberi amanah sebagai Ketua Editor Malaysian Journal of Computing, sebuah jurnal keluaran FSKM yang memfokuskan kepada bidang sains dan matematik. Okey, selain itu saya juga menerajui satu kumpulan penyelidikan bidang sistem pintar. Kumpulan kajian ini terlibat secara langsung dengan kajian-kajian STEM seperti pembangunan sistem pintar menggunakan teknik kepintaran buatan, teknik fuzzy logic dan sebagainya, seperti membangunkan sistem yang berkaitan dengan data analitik, okay, perlombongan data, sains data selaras dengan teknologi IR 4.0. Perkongsian ini akan merangkumi tiga perkara utama, iaitu apakah itu STEM, program STEM di Fakulti Sains Komputer dan Matematik, aktiviti dan aplikasi STEM di FSKM. Okay, what is STEM? Anyone? Okay, well, it stands for, yes, it stands for Science, Technology, Engineering and Mathematics.
ia adalah salah satu agenda utama negara kita Malaysia, okay? Dan diperkukuhkan lagi dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Okay. Matlamat utama STEM ialah untuk menyediakan pelajar untuk pekerjaan masa hadapan agar adik-adik pelajar-pelajar boleh bersaing dengan pelajar lain di seluruh dunia. Jadi kurikulum STEM direka bentuk dan meliputi teori dan menggalakkan aktiviti hands-on, okay, serta memberi peluang kepada pelajar untuk mengaplikasikan teknologi digital dan teknologi terkehadapan atau frontier teknologi seperti robotics, okay, artificial intelligence or AI, dalam bahasa kita memanggilnya sebagai kepintaran buatan, teknologi seperti drone, IoT dan augmented reality. Apakah antara produk STEM masa kini? Robot, jam pintar, okay, kenderaan pintar. Itu adalah sebahagian daripada contoh teknologi STEM. Okay. Suatu masa dahulu, rasanya kenderaan pintar hanya dilihat sebagai satu fiction, yeah? Dan kini ianya telah menjadi satu kenyataan. Okay. Cuba kita lihat kereta Proton X70. Okay. Kereta ini boleh mengeluarkan amaran sekiranya pemandu menukar laluan tanpa memberi signal. Ia juga boleh menerima arahan pemandu, membuka tingkap kereta, membuka bumbung kereta dan sebagainya. Ini adalah semua contoh teknologi STEM. Okay, mari kita lihat teknologi sosial media pula. Okay, Facebook, Instagram, Twitter adalah contoh teknologi sosial media masa kini. Okay, hampir setiap hari saya percaya kita semua menggunakannya. Pernahkah adik-adik terfikir bagaimana teknologi dan aplikasi ini dicipta? Bagaimana kesan dan implikasi penggunaan teknologi ini? Saya percaya sekiranya kita bijak menggunakannya, faedah dan manfaatnya sungguh besar. Okay? Contoh terdekat, pandemik COVID-19 secara tidak langsung menyebabkan ekonomi negara kita menurun. Okay? Peniaga yang kreatif perlu mengambil peluang ini, perlu menggunakan teknologi ini sebagai satu platform, okay, untuk memasarkan produk mereka. Kerana kita tidak boleh lagi menggunakan pendekatan klasik, iaitu berniaga secara fizikal. Jadi, di sinilah pentingnya adik-adik sebagai generasi abad ke-21 mempelajari STEM. Jadi, semua ini tidak akan menjadi kenyataan tanpa sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Okey, mari kita lihat apakah skill STEM. Okay. Antara skill STEM termasuklah skill critical, skill analytical, skill penyelesaian masalah, skill kolaborasi, komunikasi, inovasi dan sebagainya. Okay. Saya suka membuat sedikit kupasan mengenai skill analytical. Okay, dalam konteks ini kita lebih fokus kepada data analytic skill. Okay. Apa itu data analytic? Dua komponen utama untuk konsep ini ialah data dan analytic. Jadi sumber data yang banyak sekarang membolehkan kita, okay, membuat dan menghasilkan pelbagai jenis pengetahuan atau aplikasi. Okay. Kita boleh meramal sesuatu peristiwa. Okay. Contohnya, apakah subjek yang paling digemari oleh pelajar-pelajar SMK Taman Sri Rampai? Adakah prestasi pelajar perempuan lebih baik dari pelajar lelaki? Ada jawapan? Okey, secara definisi, data analitik merujuk kepada sains yang menggunakan data, okay, untuk membangunkan satu model. Okay? Dan model ini akan digunakan untuk membuat keputusan seperti ramalan, klasifikasi, okay, jangkaan dan sebagainya. Pelajar semua, di sini saya ingin sudahi perkongsian ini dengan dua aplikasi video daripada pelajar di bawah penyelidikan saya dan rakan-rakan penyelidik di FSKM, iaitu pertama, pengecaman objek menggunakan algoritma pintar
iaitu deep learning, dan keduanya aplikasi PriceCop, satu aplikasi yang meramal harga produk di Amazon. Semoga perkongsian ini dapat menyuntik minat pelajar-pelajar SMA kita masih rampai terhadap STEM. Akhir kata, all the best to all of you. Happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hello everyone, my name is Muhammad Azim bin Yahya, a representative from UiT Darussalam, FSKM, together with my supervisor, Dr. Shuzlina and Dr. Sophie, has worked on a research with the title of Object Detection for Autonomous Vehicle with LiDAR using Deep Learning. Deep Learning in this study is Yolo V2. In this video, I would like to explain what our research are all about. Without further ado, let us get started. In this era, we know that autonomous vehicle is becoming popular among the car industry, not only in other countries, but also in Malaysia. It's currently making a way to make an autonomous vehicle production. We can take a look at New Proton, where they announced a new model called S50, where it can autonomously drive with a level 2 autonomous, but not fully automatic yet. Even though this technology is promising, it is vital to focus on the safety aspects of the autonomous vehicle to avoid any accidents or collision with objects during the navigation, to protect the people inside the vehicle itself, and the people surrounding it. The effectiveness of camera sensors with visual perception is diminished in dim lighting because most vision have limited functionality at night. The performance of autonomous vehicle with camera sensors for object detection is still dependent on less efficient algorithms such as region convolutional neural network (RCNN) and single shot detector (SSD). RCNN uses selective search that reduces the number of bounding boxes to the classifier up to 2000 regions, and SSD has a problem in detecting small objects. As you can see, the first terminal is a coordinate for each vertex of the bounding boxes, and the second terminal is the LiDAR view, and the third terminal is the camera view. Data 2 shows a detection for multiple vehicles on a highway to test the SSD algorithm for its accuracy. For now, both YOLO V2 and SSD are 100% accurate in detecting a simple object, such as pedestrian and vehicle. To prove YOLO V2 is better than SSD, both algorithms were tested with the same setting of 7 objects in single frame. Data 3 result shows the detection of both pedestrian and vehicle for the YOLO V2 algorithm. 5 out of 7 objects were detected by the YOLO V2 algorithm, constituting 71.43% accuracy. However, the result of SSD was not as good as YOLO V2. As seen in data 4, only 4 out of 7 objects were detected by the SSD algorithm, constituting 57.14% accuracy. This result concludes that YOLO V2 performed better than SSD algorithm. The table shows the summary result of data 1 to data 4 by comparing the performance of YOLO V2 and SSD algorithms. The analysis is done based on different number of objects the camera viewed and the number of objects detected by the algorithm. The table also shows the time in seconds taken to complete the detection of all objects in a single frame. YOLO V2 has the fastest time in object detection compared to SSD. It also shows that YOLO V2 has better accuracy than SSD. The result also shows that the more objects present in single frame, the harder it is for both algorithms to perform detection. In conclusion, this study demonstrates the development of object detection model using LiDAR point cloud data for object detection by applying algorithms such as YOLO V2 and SSD. The result shows that YOLO V2 performs better than SSD algorithm in detecting objects. It also reveals that YOLO V2 is faster in detecting objects in a single frame compared to SSD.
Thus, our result concludes that yellow vehicle is better than SSD in object detection. The result of this study can act as a preliminary investigation for those who are interested in autonomous vehicle, particularly in object detection. For future work, can modify the algorithm for loop closure so that it can be applied or tested for real-time detection with a greater number of samples and experiments. Furthermore, by adding more sensors and visual aids like cameras during data collection, this can ensure the performance of the model is in excellent condition. That's all for me. Thank you. To use PriceCorp, first you need to click Add Product on the top right hand side. Then you need to add product's URL. To get the product URL, first you need to search your desired item on either Amazon.com or .ca. Copy the link above and then paste on the required empty space. PriceCorp also required user to enter their email address so the system can tally the item with the email. Click submit and then you need to wait until it shown the product was added successfully. You may need to refresh the browser so the item can listed on the website. Scroll down to the bottom to see your entered product. To view the product pricing analysis, click View Chart. The maximum price shown here is the highest price this product was listed on Amazon by the seller. Same idea was implemented to both minimum price and average price. These indicators will help user to identify what is the best price of the item was listed on Amazon by the seller. If the user does not interested with the price, he or she can search the same item but sold by the other seller. For predicted price feature, it was built using linear regression technique and can only be seen after the data is sufficient, approximately around 1 year of data collection. Although in the future development, the price prediction features can be improved using better technique. Next, to view your product that was added before, you need to click View Product on the right hand side of the website. You just need to enter your email address to view your previous product added to PriceCorp. Thank you.
Terima kasih. Terima kasih Profesor Madya Dr. Shazlina atas segala-gala atas segala kata-kata dan nasihat yang diberikan. Okey, saya harap kata-kata yang diberikan bermanfaat untuk buat kita semualah. Okey, seterusnya okey, kita ikuti persembahan tiga geometri dari murid lima perniagaan dan juga persembahan four trilogue and trigo daripada murid kelas lima sains teknikal. Okey, jom kita saksikan. Jom kita saksikan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Alia. Nama saya Nur Faizliana. Hari ini kami akan menerangkan cara mudah untuk menyelesaikan logaritma menggunakan kaedah trilog. Untuk kaedah trilog ni, korang kena lukis segitiga macam ni dan susunannya kena betul. Contoh kat sini, log, asas dan kuasa. Korang tak boleh tukar sini kuasa, sini asas, sini kuasa. Tak boleh. Pastikan sini log, asas, kuasa. Dan segitiga ni macam ni, asas kat atas, kuasa kat sini. Okey, kita start dengan contoh soalan pertama. Log P asas 2 sama dengan 6. So macam kita sebut tadi, log P. So bila kita nampak kat sini, log P. So kita tulis kat sini, log P. Log P sama dengan asas. Tadi kita sebut log P asas 2 sama dengan 6. So kita ambil asas dia 2. Kuasa ni sama dengan 6. So kita tulis 6 kat sini. So kita turunkan P asas 2 kuasa 6. So kita selesaikan P sama dengan 2 kuasa 6. P sama dengan 64. Jadi saya serahkan kepada kawan saya yang bernama Alia. Okey, sebelum saya pergi ke soalan nombor 2, saya akan terangkan sedikit tentang hukum logaritma. Okey, kalau ada dalam soalan ada operasi tambah,
akan automatik dia akan, logaritma dia akan didarab. Kalau dalam soalan ada operasi tolak, dalam logaritma dia akan bahagi. Okey, kita tengok contoh soalan nombor 2 kat sini. Log 3x asas 2 tambah log 8 asas 2 sama dengan 4. So kita dah tahu dia punya log adalah 3x dengan 8. Tapi kita tengok pula dia punya operasi, iaitu tambah. So akan jadi darab. So 3x darab 8 jadi 24x. Dan dia punya asas adalah 2. Dan kuasa dia 4. Keluarkan 24x sama dengan 2 kuasa 4. 24x sama dengan 2 kuasa 4 adalah 16. Dan x sama dengan 16 per 24. Kita nak kecilkan, so kita kecilkan. So dapatlah 2 per 3. Okey, kita tengok pula soalan nombor 3. Log x asas 3 tolak log 12 asas 3 sama dengan 4. So kita tahu log dia x dengan 12. Kita tengok dia punya operasi tolak. So jadi bahagi. So x bahagi 12, x per 12. Dia punya asas 3. Dia punya kuasa 4. Lepas tu kita bawa turun x per 12 sama dengan 3 kuasa 4. X per 12 sama dengan 3 kuasa 4 sama dengan 81. Okay, kita nak cari X. So 12 ni bawa ke sini jadi darab. So X sama dengan 12 darab 81 sama dengan 972. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencuba. Wow, menarik bukan? Okey, sebenarnya murid-murid SMK Taman Serampai memang berbakat. Okey, dan boleh melangkah lebih jauh dalam bidang sains dan matematik. Okey, so jangan lupa korang menyertai 10 pertandingan yang telah disediakan oleh Panitia Sains dan Matematik. Okey, so cungkirkan bakat-bakat yang awak yang terpendam tu. Okey. Alright, so seterusnya jom kita saksikan sedutan video. Okay, sorry, masalah teknikal. Okay, jom kita saksikan sedutan video aktiviti yang telah dijalankan oleh Universiti Kuala Lumpur yang dikongsikan oleh Puan Asimi Anna. Okay, kita saksikan. Okay, lepas ni boleh jumpa mentor, ada sesi bersama mentor. Okay, itu sahaja. Sekian, terima kasih. I was always asking.
minute to breathe right and check it, it feels right. Whoa. Whoa. I kept your face in a locket, but now it's time to stop it. Whoa. Itulah sedikit sedutan daripada aktiviti dan program yang dijalankan oleh Universiti Kuala Lumpur. InsyaAllah jika ada rezeki, sekolah kita boleh berhubung jalin dengan Universiti Kuala Lumpur untuk program berkaitan dengan STEM. Okay? Jadi bolehlah murid-murid menambah pengalaman, pengalaman dan juga okay, menambah pengalaman dan juga aktiviti hands on yang dijalankan dan menimba ilmu dalam melatih minda supaya berinovasi di masa hadapan. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada aktiviti yang kemuncak. Okey, iaitu sekarang kita pergi ke cabutan bertuah. Pastikan anda sudah mendaftar pada link di ruangan komen. Okay, so saya serahkan kepada Cikgu Rozita untuk slot cabutan bertuah. Silakan Cikgu Rozita. Okay, assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat pagi. Okay, macam mana tadi dengan slot-slot yang telah bidang sains dan matematik persembahkan kepada anda semua. Saya harap semua yang menonton live pada hari ini gembira dan seronok dengan perkongsian-perkongsian daripada tetamu jemputan kita yang mana banyak pendedahan tentang STEM yang membuka minda dan juga kita tahu apa sebenarnya yang dimasukkan dengan STEM dan sebenarnya dia punya skop sangat luas. Jadi murid-murid janganlah terikat dengan STEM tu hanyalah untuk murid sains tulen, kemudian STEM tu adalah untuk murid yang pandai, bijak, tak ya. Macam yang kita maklum tadi Puan Asimi cakap, even kamu tak ambil kos sains tulen ataupun admaths pun, kamu still boleh lagi terus berjaya dalam peringkat universiti untuk ambil bahagian engineering ataupun apa benda bidang yang kamu minat. Jadi saya harap semua yang kamu tonton tu, yang kamu dah dapat ilmu tu, kamu praktikkanlah dalam kehidupan seharian kamu. Bak kata tadi moderator Puan Tengku, yang mana bila kamu dapat apa melihat tadi program-program yang UniKL dah buat, jadi kita boleh dapat satu minda yang positif dan juga sentiasa berinovasi untuk masa akan datang. Okay, jadi setelah penat kamu mendengar semua-semua slot tersebut,
kita teruskan kepada cabutan bertuah, yang mana kita tengok siapa yang betul-betul bertuah dalam hari sains dan matematik ni. Okay, untuk cabutan bertuah ni, terdapat 6 pemenang. Okay, tapi untuk yang pertama ni, saya akan buat 3 dulu cabutan bertuah. Kemudian kita akan break pula dengan persembahan TikTok daripada kawan-kawan kamu. Dan seterusnya kita sambung lagi kepada 3 pemenang cabutan bertuah. Jadi tunggu dan lihatlah sampai habis nanti. Kita tengok eh. Okay, untuk pemenang yang pertama cabutan bertuah, kita akan lihat siapa pemenangnya. Okay, so dekat situ kita nampak pemenang yang pertama. Okay, tahniah kepada adik Nurul Izliani binti Azman. Anda adalah pemenang cabutan bertuah yang pertama. Okay, so seterusnya. Okay, cabutan bertuah yang kedua. Adik Radin Nur Faiza binti Radin Abdul Rahman. Okay, so untuk pengetahuan, hadiah-hadiah cabutan bertuah ni adalah misteri. Jadi, nanti masa buka sekolah, barulah datang untuk tuntut kepada kami apa yang kamu dapat. Tapi yang pentingnya kamu akan puas hatilah dengan hadiah cabutan bertuah ni. Okay, kita teruskan kepada cabutan bertuah yang ketiga. Okay, tahniah kepada adik Harish anak lelaki Celal Durai. Okay, so saya harap ketiga-tiga cabutan bertuah ni, pemenang cabutan bertuah ni, kamu bila buka sekolah nanti bulan 4, jangan lupa untuk tuntut ya. Jadi kalau tidak nanti rugi pula cabutan kamu tu, hadiah-hadiah yang kamu dapat. Okay, jadi kita akan break dulu dengan persembahan TikTok dan saya serahkan dulu kepada Cikgu Tengku untuk slot seterusnya. Jangan lupa tunggu sebab ada lagi 3 cabutan bertuah menanti anda. Okay, stay tuned. Okay, thank you kepada Cikgu Rosita. Okay, kita tengok dulu video, kita break, kita tengok video daripada nombor kita. Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita nak buat eksperimen tentang konsep tekanan. Guna bahan simple je, balon dan juga paku. Kalau kita cucuk paku tajam dengan balon, hang, kau meletup. Okey, abaikan muka tu. Tapi kita boleh buat balon tu tak meletup kalau kita cucuk paku dengan cara macam ni. So, mula-mula ada papan kayu, paku lebih sikit dan juga balon lah. Semestinya nak uji sama ada meletup atau tidak. Dan ini akan jadi macam ni. Tadang! So, paku tu akan susun atas papan kayu tu macam tu lah. Kita akan letak balon atas paku tu. Dia tak meletup. Weh, dia dah tekan-tekan. Macam mana boleh jadi macam ni lah? So, sebab dia adalah, kan kita susun banyak paku kan. So, luas permukaan dia besar. Jadi, tekanan dia akan jadi rendah. Maka, balon tak pecah walaupun dikenakan daya. Ha, tengok. Letak buku teks biologi yang tebal tu pun. Tak meletup. Dah tekan-tekan dah. Ha, okay, senang je. Boleh cuba kat rumah. So, selamat mencuba. Bye-bye. Thank you.
I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future, cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably... Wah, memang bakat kan anak muda kita? Okay, dah lah pandai edit video, buat konten. Okay, bagus. So, yang lain tu yang belum tunjukkan bakat awak, okay, tolong tolong sertailah pertandingan yang dianjurkan oleh Panitia Sains dan Matematik. Okay? Alright, jangan lupa. Okay, sekarang kita ada tiga lagi cabutan bertuah. So, saya persilakan Cikgu Rosita lagi. Okay, silakan Cikgu Rosita. Okey, bertemu lagi kita untuk segmen yang kedua cabutan bertuah. Okey, tadi kita dah nampak ada tiga pemenang cabutan bertuah yang memang bertuah pada hari ini. Jadi kita akan sambung lagi kepada tiga pemenang bertuah. Jadi dah bersedia untuk tengok siapa yang menang ataupun siapa yang kena. Jadi kita tengok lagi tiga pemenang untuk cabutan bertuah seterusnya. Okey, tahniah kepada adik Nur Fazrin Azrai, Nur Fazrin Aizai binti Zainuddin. Anda adalah pemenang cabutan bertuah yang keempat. Okey, jadi kita teruskan cabutan bertuah kita. Okey, tahniah. Pemenang kita yang kelima adalah adik Loh Kai Swan. Jadi ini saya rasa satu-satunya pemenang kita berbahasa Cina. Alhamdulillah, dan tadi pun ada juga yang kita variasi ni. Memang sangat seronok hari ni. Dan yang terakhir sekali adalah Muhammad Hatta Izzat bin Muhammad Osman. Okay, jadi dekat sini ada dah 6-6 pemenang untuk Hari Sains dan Matematik. Jadi saya harap semua pemenang-pemenang ni nanti datang ke sekolah nanti bila bersemuka tuntut hadiah. Okay. Kamu boleh berjumpa dengan saya iaitu Cikgu Rosita binti Abdulhamid. Okay, kalau tak, kamu boleh jumpa juga dengan cikgu-cikgu sains dan matematik yang lain untuk menuntut hadiah kamu. Okay, jadi sepanjang perkongsian hari ini dan juga cabutan bertuah, saya harap kamu enjoy dengan semua yang kami sajikan kepada anda sepanjang Hari Sains dan Matematik. Okay, so tanpa melenggangkan masa lagi sebab saya tengok pun masa dah mencemburui kita, saya serahkan semula kepada moderator kita, Cikgu Tengku. Silakan. Terima kasih Cikgu Rosita. Okay, so sekarang ni tahniah kepada 6 pemenang. Okay, 6 pemenang yang bertuah. Okay, jangan lupa untuk tuntut hadiah apabila naik sekolah nanti, okay? Berjumpa dengan Cikgu Rosita. Okay, jangan lupa ya. Tahniah, okay? So, saya amat berharap, berharap semoga apa yang dikongsikan, okay, sepanjang live ni memberi manfaat kepada semua, okay, dan saya harap juga semua enjoy sepanjang live 2 jam ni lah, okay. Okay, peserta, okay, sorry, okay, peserta aktiviti sains matematik yang telah dijalankan akan diumumkan pemenang pada hari Jumaat ini, 5 Mac 2021, sempena majlis penutup Minggu E-Academic. Okay. So, sekarang ni awak ada masa lagi untuk menyertai pertandingan-pertandingan yang saya sebutkan tadi. Okay, pertandingan-pertandingan yang dianjurkan oleh Panitia Sains dan Matematik, saya terangkan sekali lagi, ada 10 pertandingan. Okay, so iaitu TikTok, Math Street Challenge, pertandingan video kreatif matematik, pertandingan e-creative notes, pertandingan fotografi, video pertandingan model geometri, pertandingan inovasi STEM, pertandingan mereka cipta, poster infografik chemistry, cabaran TikTok science, Maths Q online dan juga quiz online science. Okay, so jangan lupa quiz online. Ada pada ruangan komen, so boleh klik untuk mendaftar, okay? Okay, jangan lupa juga pertandingan-pertandingan ini, tarikh tutupnya, masa tutupnya hari ini adalah hari ini pada jam 11.59 malam, okay? Tolong tunjukkan awak punya kreativiti, okay? Okay,
sampai sini berakhirlah program kita pada hari ini. Okay. So, apa yang saya nak beritahu, jangan lupa untuk menyertai pertandingan. Okay. Lepas tu, saya nak jangan lupa juga subscribe channel Cikgu Zaim dan like video-video yang disediakan. Okay. Terima kasih kepada semua. Okay, terima kasih kepada semua yang mengikuti live hari ini. Okay, terima kasih banyak-banyak. Okay, yang setia bersama saya sepanjang 2 jam ni lah. Okay, jangan lupa untuk sertai. Saya ulang sekali lagi, jangan lupa sertai pertandingan yang dianjurkan di Dansan Jam Matematik. Okay, tarikh tutup dia, saya bagi tahu sekali lagi. Penyataan dia ada, tarikh tutup penyataan ada 11.59 malam ini. Okay. Sampai situ saja program kita hari ini. Okay, bye.